Ladies and gentlemen, welcome to MAPS Masquerade Ball. Saudara hadirin sekalian, kita sedang menantikan tetamu kehormat kita. Jadi pohon kerjasama untuk mengambil tempat. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of Encik Zulkarnain Kasim, Group Managing Director of MAPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin sekalian, good evening, ladies and gentlemen. Wow, dalam 365 hari, inilah hari yang anda nanti-nantikan. Inilah dia hari untuk kita bergaya, habis bergaya. Dan saya dapat lihat kerjasama yang begitu baik sekali dari MAPS. Tepukan gemuruh untuk anda yang saya rasa pasti akan menggamatkan malam ini, sebab saya dah rasa kehangatan kumpulan MAPS ini sebenarnya dari siang tadi ketika kita berjumpa di Langkawi Cable Car. Ah, boleh angkat tangan siapa yang menjerit-jerit tadi tu? Ha, orang inilah nanti yang akan banyak sekali naik ke atas pentas. Baik, malam ini saya pasti ini adalah untuk kita bersuai kenal kepada anda yang tidak lagi mengenali dengan lebih rapat di antara satu sama lain, kerana saya difahamkan ada dua division di sini, dan ini juga malam untuk kita bergembira. Jadi kalau ada yang saya tarik naik ke atas pentas nanti, let it go, kata apa filem Frozen, let it go tu yang malu-malu tu kita tinggalkan. Okey, baik, kita mulakan acara dengan mempersilakan Encik Zulkarnain Kasim, Group Managing Director of MAPS, to deliver a speech. Please welcome. Saudara hadirin sekalian, makanan telah terhidang, kaunter buffet kini dibuka, selamat menjamu selera. Wow, Encik Zailani, sakan. Ini saya rasa M. Nasir lepas ni dia akan tukar nama jadi M. Pasir. Sebab apa dia jadi M. Pasir? Sebab M. Nasir yang sebenarnya telah ditemui rupanya ada dekat MAPS. Congratulations, what a marvelous performance that was, okay. Seterusnya, saya persilakan pula, kalau tadi penyanyi Melayu, penyanyi lagu Melayu, sekarang ni kita nak penyanyi lagu Om Putih. Okay, penyanyi lagu Om Putih. Kita bawakan Marcus Keating, sebab lagunya When You Say Nothing At All. Dipersilakan Encik Marcus Lim. Fuyo, Mr. Marcus, I tell you, you don't have to say anything at all. You just have to sing. Punyalah sedap suara dia, betul ke? Ni kerja dengan MAPS ke? Memang penyanyi rakaman kat mana-mana ni. Baik, seterusnya kita tampilkan di atas pentas penyanyi yang dikatakan mempunyai auranya sendiri, penyanyi yang dikatakan akan menggamatkan suasana. Saya persilakan Encik Azman Muhammad Sagab yang akan menyanyikan lagu Sandiwara Cinta. Kalau anda tahu lirik, nyanyi sekali, okey? Dipersilakan. Ah, nampak tu. Hello. Nampak tu gaya penyanyi profesional. Nampak tu. Assalamualaikum semua. Wow. Dengan persembahan Cik Azman tadi, saya rasa tak cukuplah tepukan anda. Punyalah power suara Cik Azman. Takkanlah anda tepuk macam tu aja. Tepuk lebih sikit untuk Cik Azman. Wow, Cik Azman. Ini kalau Republik datang dan tengok persembahan Cik Azman, dia bawa balik ke Republik Indonesia. Memang confirm. Waduh-waduh, Bapa Azman. Sedap sekali suaranya. Ganteng juga orangnya. Baik, saya nak berkenalan dengan anda yang berada di bawah. Saya berada di atas pentas, jadi anda di bawah. Saya nak berkenalan, nak pergi dari meja ke meja. Tengok gaya malam ni memang semua macam artis, okey? Memang macam artis. Jadi saya nak berkenalan lah dengan artis-artis yang ada dengan kita pada malam ini. Saya tak kenal, tapi saya tahu di sebalik topeng tu adalah artis. Cowboy, apa khabar Cowboy? Malu Cowboy ni. Kuda tinggal kat mana? Oh, kuda dia tinggal dekat-dekat je, kata dia. Fasha Sandayu pun ada. Ya Allah. Ah, Fasha Sandayu kau. Amboi Fasha, I dengar tengah mengandungkan anak kedua. Takutnya dia kata. Okey, salah. Ha?
Sebab saya bukan Fasha Sanda. Alah, you ni Fasha Sanda, malu pula nak ngaku. Okey, saya cari lagi, saya cari lagi. Amboi, Zoro. Zoro pun datang. Kuda mana kuda? Kuda, dua bisnes tak bagus, saya jual kuda. Allah, kuda sebenarnya berapa ekor? Seko je jadi tak ada dalam kuda sekarang. Baik, seterusnya saya nak cari ni. Mana dia, mana dia? Wow, Misha Om, kau datang juga engkau hari ni. Apa perkembangan terbaru, Misha? No comment, biasalah. Artis terkenal memang tak nak komen. No comment, dia kata. Okey, seterusnya. Ni ha. Ikram Dinsley. Apa khabar, Ikram? Baik. Ya. Khabar baik. Filem terbaru nama apa? Filem terbaru? Belum lagi ya? Belum. Tak laku ke, tak ada job? Cuti. Cuti bini bersalin agaknya tu. Baik. Seterusnya nanti saya nak cari lagi. Amboi. Aaron. Wak doyok dia bagi. Tengok misai, lah adalah sejemput-sejemput tu kan. Bolehlah wak doyok. Saya nak tanya wak doyok, apakah rahsia anda membela misai anda? Rahsia? Minyak sapi. Minyak sapi? Okey, berapa kali sapu sehari, lepas makan atau sebelum makan? Ikut sukalah. Jadi kalau anda nak macam wak doyok, silakan. JJ! Abang JJ. Apa khabar Abang JJ? Apa perkembangan terkini Abang? Tengah ni. Tengah prod. Apa? Tengah. Okey. Ya, okey. Okey, sedia Abang JJ ni. Seterusnya saya nak cari lagi. Artis memang ramai. Mana dia? Wow, apa? Siapa ni? Ha? Tak kalah Adi Bono kau. Diana Daniel. Ni, kenapa you suka jealous Farid Kamil berlakon dengan orang lain? Tak. Nak komen lah. Kecemburu. Kenapalah mic ni tak bunyi? Gitu. Halo. Okey ke mic? Okey. Diana Daniel. Ya. Yeah. Kenapa you jealous? Orang perempuan mesti dah jealous ni. Tak sihat. Okey, terima kasih kepada Abang Mike di sana. Seterusnya, Ultraman. Jauh kau datang, Ultraman. Jauh. Hari ni dah berapa raksasa anda bunuh? 16 lah. Yes. Okey, apakah kesalahan raksasa tu sehingga mereka dihukum bunuh? Kurang sopan. Memang jawapan tu pun kurang sopan. Terima kasih. Okey. Itu dia artis. Kan saya kata, Maps ni memang ramai artis sebenarnya. Itu belum lagi saya kacau meja VIP. Meja VIP lagilah artis. You, jangan. Baik, kita teruskan dengan permainan. Sebelum tu, permainan ni akan melibatkan semua orang. Kita nak panaskan suasana. Jadi saya persilakan semua untuk berdiri. Ya, berdiri semua. Semua tak buat homework ni, jadi cikgu suruh berdiri. Baik. Kita akan main fruit pass. Dan fruit pass ni, kita dah ada kan? Baik. Untuk fruit pass, dia ala-ala musical chair. Kita nak tengok meja mana yang menang. Kita akan edarkan 5 buah oren. Dan buah oren ni anda nak kena pass. You have to pass the orange. Okay, semua orang di meja tu mesti pegang. Kemudian baru pass kat meja lain. Okay. Untuk menghangatkan suasana. Wow, semangat kekitaan kumpulan ni memang. Oi, kau takut aku. Ini wak doyok misal sejemput ni mana kau bawa? Okey, baik. Kita nak anda tak nak berdiri macam negara aku je walaupun patriotik.
kita akan mainkan lagu, semua kena goyangkan badan ala-ala menari. Meja yang tak goyang badan ala menari, yang tak sporting tu saya akan jemput naik ke atas menari lagi teruk. Okey. Baik. Where are the oranges? Ita, where are the oranges? Oranges, okey. Anda tunggu je sampai bawa orange tu datang. Okey. Bila lagu itu dimainkan, kalau meja tu yang pegang orange tu, dia kena duduk, mana kata keluar dari game ni. Macam musical chair juga. Alright, let's start. Okay, saya nak atas, nak tengok meja mana tak menari. Saya nanti nak ajak diorang semua naik menari di atas pentas. Ah, baik menari. Cepat, sambil menari. Ah, meja tu tak menari Tuhan, nanti aku ajak dia atas pentas. Okay, lagi, mana meja tak menari, saya nak ajak semua naik atas pentas. Woohoo! Iriba! Arriba! Jalan! Grup belakang jangan lupa menari. Itu dia, kita tengok. Kita tengok. Ha, ha. Okey. Anda nak sokong kumpulan mana? Ladies and gentlemen, what we need is for you to find items. Anda nak kena cari barang. Okay, anda nak kena cari barang. Kami akan paparkan di screen nanti. Bila saya sebut 1, 2, 3, anda tengok. Meja pertama yang boleh datang ke atas pentas dengan 10 item yang dipaparkan, itulah meja yang akan memenangi hadiah menarik. Okay, 1, 2, 3. Cepat cari di meja anda saja. Meja anda saja, keluarkan barang ni. Kita nak cari ni semua ni. Meja pertama yang naik dengan 10 barang yang saya sebutkan, itulah pemenangnya. Hadiah menarik menanti anda. Cepat cari, saya nak kasut kiri perempuan. Ha, ha, lagi, lagi, lagi. Ha, naik. Okey. Okey, ini meja pertama katanya, kita cek entah betul ke tidak. Kasut kiri perempuan ada? Kasut kiri perempuan ada. Lipstick? Lipstick ada. Alright. Kemudian kita nak jam tangan. Jam tangan ada. Kita nak duit silik, duit kertas RM5. Ada shilling 50 sen. Ada pen. Ada pen. Pen tak ada. Balik. Balik. Balik tak nak. Kalah, 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 kalah. Okey, seterusnya. Kasut perempuan ni saya berapa ni? Okey. Begitu kapal sekali ni. Kaki siapa ni? Okey. Sebelah kiri. Lipstick ada. Jam tangan ada bang? Jam tangan ada. Duit kertas RM5. Duit kertas RM5 ada. Siling 50 sen. Duit siling 50 sen. Ada. Okey. Pen ada pen. Pen. Ada pen. Handphone ada handphone. Handphone pun ada. Cermin mata. Ha, cermin mata pun ada. Kemudian mask atau topeng Ultraman juga ada bawahnya. Congratulations to the team. Wah. Semangat kerjasama kumpulan ni memang hebat. Okey, boleh baliklah bawa kapal ni sekali ya. Kapal ni boleh bawa balik sekali. Ini kapal siapa saya tak tahu. Saiz 8 ni, saiz 8. Congratulations to the team. Wow. Saya mohon kita semua bangun and give them a standing ovation. Good job. Good job committee members. Wow, congratulations. Bravo. Dan dengan itu kita telah sampai ke penghujung MAPS Masquerade Ball 2014 or MAPS Annual Dinner 2014. You'll have another great day tomorrow here in Langkawi. Enjoy yourself. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.